Ini katanya, tapi memang karena tidak mengalami sendiri. Kenapa disebut lorong mayit? Karena di lorong itu katanya itu sering ada banyak mayit-mayit yang jadi mayit yang ada di Gua Ratu itu ditaruhnya di lorong itu. Di lorong mayit itu tembus ke arah Gua Merah. Yaitu ini lorong mayit itu lorong katanya lorong-lorong untuk tempatnya mayit-mayit ada di sana. Itu begitu. Nah, mayitnya dari mana, Pak? Mayitnya itu ya nggak tahu dari mana. Tapi orang-orang yang sering apa? Nepi itu pasti di depan lorong itu, di depan lorong mayit. Dan katanya orang yang nepi di situ ketemunya sama mayit. Itu di depan ya, situ. Itu di depannya itu tinggi loh, apa ada kayak gunungnya gunung dupa. Itu sering orang pada nepi di situ. Iya, saya kalau sekarang sudah raen ya. Sekarang udah enggak ada, kalau dulu sering banget. Ada dupa-dupa mana sering-sering kalau kita masuk itu. Itu iya, benar. Lorong mayit, main dijenengi lorong mayit karena sering jadi orang bersemedi lah ya, itu ketemunya mayit. Dan mayit itu datangnya itu dari dalam lorong itu, bukan dari mana-mana, tapi dari keluar dari lorong itu. Tapi lorongnya bisa dimasukin, Pak? Ya bisa, lorongnya bisa. Kalau ya kita bisa berdiri. Ya pertama kan pendek lah, Erika ya orang kejedot. Orang kejedot.